Pemain tengah Timnas Indonesia dan Borneo FC, Stefano Lillipali tidak mendapatkan kesempatan semenit pun di lapangan saat FIFA Matchday Juni tahun 2023. Stefano Lillipali sebenarnya jadi salah satu pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday Juni tahun 2023. Pada momen tersebut, Timnas Indonesia berhadapan dengan Palestina dan Argentina. Meski begitu, Stefano Lillipali tidak mendapatkan semenit pun kesempatan tampil untuk Timnas Indonesia bulan ini. Pemain andalan Borneo FC tersebut harus puas jadi penghangat bangku cadangan di dua pertandingan tersebut. Tentu, absennya Stefano Lillipali di lapangan mendapatkan respons dari pemilik Borneo FC, Nabil Hussein. Nabil Hussein mengaku sedih usai Stefano Lillipali tidak tampil untuk Timnas Indonesia. "Sungguh jujur ya, saya sedih karena ya yang saya harapkan datang ke stadion ini juga melihat penampilan dari Lillipali."